Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan praktikum penuangan media. Berikut ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada alkohol 95%. Yang kedua ada nutrien agar. Yang ketiga ada bunsen. Yang keempat ada aquades. Dan ada tisu. Serta ada pematik api. Pertama, kita akan melakukan sterilisasi di sekitar meja dan di tangan juga. Dan kita akan mengelap dengan tisu. Kita letakkan 3 buah bunsen di sekitar media. Kita nyalakan ketiga bunsen tersebut. Setelah bunsen dinyalakan, kita ambil cawan petri yang telah disterilisasi dalam autoclave. Kita sterilkan lagi di dekat bunsen sambil diputar-putar. Kita buka cawan petri dan kita tuang media NA yang telah disterilisasi dalam autoclave. Kita tuang perlahan hingga 1/4 cawan petri. Kita tutup cawan dan kita sterilisasi lagi di dekat bunsen. Setelah selesai, jangan lupa untuk mensterilisasi mulut Erlenmeyer media NA. Setelah itu, kita tutup kembali dengan aluminium foil. Demikian sudah praktikum kali ini. Terima kasih. Halo teman-teman. Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan praktikum inokulasi bakteri. Alat dan bahan, ada nutrien agar, ada bunsen, ada jarum ose, ada alkohol, dan pemantik api, dan tisu. Oke, sekarang kita lakukan proses inokulasi bakteri. Pertama, dilakukan teknik aseptis. Lalu lap dengan tisu. Setelah itu, bunsen dinyalakan dengan pemantik api. Jarum ose disemprot dengan alkohol dan dipanaskan pada bunsen hingga membara. Ditunggu agak dingin dan diambil biarkan bakteri. Dan biarkan yang diambil digoreskan pada media nutrien agar. Cara perlahan-lahan. Jangan sampai media nutrien agar tergores.
kembali untuk diinkubasi. Media yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam inkubator selama 24 jam. Praktikum kita selesai. Terima kasih teman-teman. Dadah.